Halo, saya Wisnu Aji Setiawi Caksono. Saya dari KJRI Toronto. Saya sekarang berada di Nathan Phillips Square. Di sini itu pusat keramaian atau apa namanya, ikon kota Toronto. Ini biasanya ini rame nih. Ini aku tadi kesini jam 11, terus aku balik kesini lagi sekitar jam 2, ya mau setengah 3 lah. Kondisinya masih sepi ini. Ya seperti ini. Ini banyak orang-orang yang datang untuk meliput sebenarnya sama motret-motret, tapi enggak seperti biasanya di apa? Lihat. Kolamnya sudah mencair. Kemarin pas musim ya pas dingin-dinginnya jadi es. Nah, ini sebenarnya kita tidak men-shutdown kota ini, cuman membatasi aja untuk keluar masuk, tapi masyarakat banyak yang masih di rumah, masih menikmati situasi COVID-19 ini. Sebenarnya nggak menikmati juga sih, kalau kita pikir-pikir kita keluar itu malah ada untungnya. Ini pas mataharinya cerah, jadi seperti anjuran dokter, semakin kita kena matahari, DD atau panasan atau berjemur itu sebenarnya sehat loh, jadi menghirup udara segar, jadi nggak masalah gitu loh. Ini udaranya cerah ini di pusat kota yang berada di tengah di downtown Toronto. Biasanya ramai orang ini, di sini udah berjubel-jubel, ada yang jualan juga. Ini sepi nih siang padahal, dan ini kondisinya pas weekend, hari Sabtu. Nah, nggak hari Sabtu aja biasanya ramai, apalagi kalau udah Sabtu ini. Para pemuda-pemudi di Toronto, pelajar mahasiswa itu biasanya apa, lalu lalang di sini, terus pada sepedaan. Ini sepi nih, ditutup. Gedung ini kan ikonnya Toronto ya nih. Kalau dari sini nih. Cerah kan, Bos? Cerah ini loh. Oh, langitnya biru loh. Bagus banget ini loh. Ya semoga situasi seperti ini tidak berkelanjutan ya. Harapan saya semua menjaga kesehatan, semua bisa menjaga diri dengan baik, terus apa namanya, situasinya cepat berlalu deh. Pengen berjalan-jalan juga, traveling gitu. Kalau cuman di rumah kaku, Bos, nggak sehat. Orang-orang udah biasa di sini, nggak masalah ya. Lupa ada yang masih pakai masker nih, pada takut mungkin, atau mungkin gejala-gejala pilek. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Oke, nanti lanjutkan lagi report dari saya, Wisnu Aji Setiawi Caksono dari KJRI Toronto. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa makan, cuci tangan, hidup yang sehat dan teratur. Oke.